hal-hal lain tentunya nanti penyidik yang akan menyampaikan atau menjelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami memandang perlu untuk memeriksa Bapak Erlangga dalam kapasitas beliau selaku Menteri Menko Perekonomian, khususnya terkait tugas dan tanggung jawab beliau dalam rangka mengatasi kelangkaan minyak goreng. Sebagaimana kita ketahui, dalam proses penanganannya, ternyata belakangan kita ketahui telah menimbulkan kerugian keuangan negara.